Okey, dekat tangan saya ni kita ada satu bag eksklusif keluaran Asrina Legacy dan diinspirasikan oleh Ustazah Asma Harun ataupun lebih dikenali dengan UAH. Okey, so apa yang specialnya bag ni? Yang pertama, kita ada logo bersulam Asma Harun. Yang kedua, kita ada teks eksklusif by Asma Harun. Okey. So, untuk material bag ni, kita datangkan untuk material bag ni, bag ni diperbuat daripada fabric denim dan juga vegan leather. Okey, kompartmen bag ni kita ada 4 kompartmen, yang mana kita ada 1 kompartmen di luar dan juga 3 kompartmen di dalam. Saiz bag ni adalah 28 cm panjang, 12.5 lebar ataupun bukaan dia dan 24.5 tinggi. Okey, so dekat belakang ni ada zip. Kita boleh masukkan barang. Dekat dalam ni kita ada lagi 3 kompartmen. Ada 2 kompartmen kecil dan ada 1 kompartmen besar. Okey, kompartmen besar ni kita boleh muat botol lain ni satu. Kita juga boleh muat telekom. Dan kita pun ada lagi ruang untuk masukkan barang lain. Okey. So, bag ini didatangkan dengan tali. Dua tali, iaitu satu tali standard. Dan lagi satu adalah tali boleh laras yang kita boleh panjangkan sampai 53 cm panjang. Untuk denim bag pula, kita ada dua warna menarik, iaitu kita ada denim light dan juga denim dark. Okey, sekarang ni kita ada monogram coffee bag yang diperbuat daripada vegan leather. Okey, saiz bag ni adalah 32 cm panjang, 21 cm tinggi dan 15.5 cm lebar dia ataupun bukaan dia. Okey, yang menariknya adalah bag ini kita boleh laras, yang mana kita boleh buat bentuk bag ni jadi fleksibel. Okey. So kalau kita buka dia akan jadi macam ni, dia akan jadi lebih lebar, lebih panjang. Kalau kita masukkan, design dia akan jadi lebih kecil lah. So ini adalah fleksibel, depends on mengikut kesesuaian pengguna. Yang menariknya, bag ini ada dua ruang zip utama. Okey. Yang mana setiap ruang zip bag ni kita ada lagi satu bahagian dalam ni. So, maksudnya ada dua kompartmen lah, ada dua bahagian dalam ni. Belakang pun sama, kita ada dua kompartmen dalam ni. Okey, and then kita juga ada satu kompartmen di bahagian belakang. Ada satu zip. Dan kita ada satu zip tersembunyi di bahagian depan ni. So selamatlah kalau kita nak masukkan kunci kereta ataupun nak masukkan apa-apa. Okey, bag ni kita ada dua jenis tali. Satu pemegang tetap pendek ni. Lagi satu kita ada tali boleh laras yang kita boleh panjangkan sampai 54 cm panjang. Okey. So kat dalam ni kita boleh letak ini. Kita boleh juga letak ini. And dia masih lagi boleh muat produk lain, barang lain. Untuk monogram bag, kita juga ada dua color, iaitu kita ada monogram coffee dan juga monogram cream. Seterusnya, kita ada monogram phone bag yang diperbuat daripada vegan leather. Saiznya adalah 10.5 cm panjang, 17.5 cm tinggi dan 3.5 cm lebar. Okey. Bag ini ada kemasan butang magnet yang mana memudahkan pengguna untuk buka dan tutup bag ni. Di bahagian dalam bag ni kita ada dua bahagian, iaitu kita ada dua ruangan kad dan juga kita ada dua bahagian utama. So di bahagian kad ni kita boleh masukkan kad. Dan di bahagian utama kita boleh masukkan telefon. Dan kita ada lagi satu bahagian yang kita boleh masukkan another telefon. Ataupun kita boleh juga masukkan power bank. Okey, di bahagian hadapan ini kita ada satu teks eksklusif by Ustazah Asma Harun.
Dan di bahagian tali ni kita ada satu tali yang comel dekat sini. Dan tali ni boleh laras sehingga 56.5 cm panjang. Okey, ini bahagian hadapan beg. Dan ini adalah bahagian belakang beg. Untuk monogram phone beg, kita ada dua color, iaitu kita ada color coffee dan juga color cream. Okey semua, jangan lupa dapatkan koleksi beg tangan Asrina Legacy by Asma Harun.